Halo pemirsa, kali ini saya ada servisan TV Sanyo 21 inci. Untuk kerusakannya, dia bisa on dan bisa standby, namun tidak keluar gambar dan suara, atau seperti mati total, namun untuk indikatornya berfungsi. Kita coba. Oke, ini posisi standby. Lampu nyala terang ya untuk TV Sanyo. Dan kita on, dia mau start. Oke, sudah redup, berarti start. Seharusnya TV nyala. Namun ini tidak ada reaksi sama sekali untuk TV-nya. Oke, kita bongkar TV-nya. Oke, setelah dibuka, ternyata kondisinya seperti ini. Untuk kabel ke defleksi yoke sudah dilepas. Dan untuk transistor horizontalnya, kita lihat sudah dilepas juga. Namun masih dipasang di pendinginnya ini. Posisi terbalik. Ini kemungkinan sudah berusaha diservis dan kemungkinan juga untuk transistor horizontalnya short ini, makanya dilepas. Namun sepertinya mungkin bagi tuser sebelumnya ini lumayan rumit atau susah ya, jadi dikembalikan dan akhirnya diservis ke tempat saya. Oke, kita cek dulu untuk tegangan B plusnya. Untuk TV Sanyo ini menggunakan tegangan B plus 125 volt. Tidak seperti TV Cina atau Polytron. Oke, di sini B plusnya di elko-nya. Atau bisa juga kita cek langsung di pin flyback yang bertuliskan B plus ini. Dan untuk B plusnya 123,1 volt. Ini normal ya. Berarti memang kerusakannya ini di area flyback dan transistor horizontalnya. Oke, kita coba lepas transistor yang dipasang di pendingin ini. Ini kemungkinan besar karena short ya, jadi dilepas oleh tuser sebelumnya. Kita cek menggunakan skala kali 1 kilo ohm. Langsung saja ke kolektor dan emitor. Oke, bergerak. Ini jelas sekali short. Dibalik juga bergerak ini. Dan selanjutnya kita cek untuk defleksi yoke horizontalnya ya. Barangkali terbakar atau gosong. Kita lihat kondisinya ini masih bagus. Ini di sini juga tidak ada gosong. Masih bagus ini. Berarti kemungkinan besar yang rusak adalah flyback-nya. Saya tidak perlu untuk memasang horizontal lagi ya, karena dari analisa seperti ini bisa dipastikan bahwa sebelumnya TV ini sudah berusaha diservis karena sudah dilepas transistor horizontalnya, dan saya tidak ingin berkorban untuk transistor horizontal lagi. Lebih baik saya membeli flyback saja. Kita coba dengan flyback baru nanti. Ini flybacknya menggunakan seri L40B 17100. Ini umum digunakan di TV Sanyo 21 inci. Oke, kita cari flyback-nya dulu. Oke, flyback-nya sudah dapat. Ini flyback yang rusak, kita lepas dulu. Oke, untuk flyback yang lama sudah kita lepas.
dan kita pasang untuk flyback yang baru ini. Dan untuk transistor horizontalnya, ini menggunakan transistor bodi kecil TT2140. Ini yang sudah short dan saya ganti dengan menggunakan transistor horizontal yang bodi besar. Ini menggunakan D1555. Dan setelah kita ganti untuk transistor horizontal dan flybacknya, langsung saja kita coba menggunakan STB. Kita pasang inputnya. Kita colokin stekernya. Oke, TV sudah nyala. Dan untuk TV Sanyo ini pertama hidup di siaran TV analog. Kita rubah dulu ke AV. Oke, sudah jadi. Ini gambar gelap, kita atur dulu screen-nya. Oke, sudah jadi ini. Ini ada bayangan dari rak komponen. Oke, semoga bermanfaat.